You guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So this time aku nak share satu video yang aku rasa macam agak melampau sebenarnya. Ini adalah soal kebersihan. Banyak signboard yang kalau kita perasan ada kempen cintai sungai kita, jaga kebersihan sungai kita. So this video bila aku tengok, diorang ni memang patut diambil tindakan. Sebab apa? Diorang buang sampah suka hati je dalam sungai. Sampah bukan sampah chewing gum ke, bukan sampah tisu ke, bukan sampah kotak satu ke apa. Berbeg-beg guys, banyak gila. Tapi pelaku dia tu bukan macam orang Malaysia, macam orang luar. Tak tahulah, maybe Bangladesh ke, Nepal ke, tak tahu. Tapi bila pelaku dia, tak kisahlah bangsa apa sekalipun, bukan bermakna mereka semua macam tu. So benda ni segelintir orang sahaja yang buat benda-benda macam ni. Nanti orang lain yang tengok pun akan buat benda yang sama. Jadi kita kena sama-sama banteras benda ni. Bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kebersihan negara kita, lagi-lagi sungai. Dan benda ni berlaku dekat KL. Bila sampah tu dibuang dalam sungai dan dihanyutkan, dia akan terkumpul satu tempat maybe, dan akan berlakunya tersumbat ke. So bila hujan lebat, maybe sebabkan sampah-sampah ni tadi, ada kawasan yang akan naik air dan banjir. Dan yang paling buruknya lagi, bila air itu masuk ke rumah-rumah ke contohlah kan, dia akan membawa kuman-kuman sekali daripada sampah tadi. So bila kuman dah banyak, bakteria dah banyak, akan berlakulah penyakit-penyakit yang kita tak inginkan. Asal dia adalah daripada sikap kita sendiri, iaitu buang sampah suka hati dalam sungai. Apapun, kita tengok dulu video ni. Tak ada otak punya orang. Snow brain. Buat saya rakam. Terbanjir nanti bising. So guys, apa pendapat korang? Kalau korang ada pendapat dan info berkenaan dengan video ni, maybe korang boleh tulis sikit komen di bawah. Pendapat aku, benda ni tak patut. Dan kalau kita nampak, kita bertanggungjawab untuk banteras. Ataupun kalau kita tak mampu untuk banteras, maybe kita boleh ambil gambar dan video dan sebagainya dan buat report. Kalau boleh tangkap dia punya plate number apa semua pelaku dia tu lah. Bukan apa, untuk bagi pengajaran kepada dia dan juga benda tu memberi pengajaran juga kepada orang lain supaya kita sama-sama jaga kebersihan. Guys, tempat sampah punya banyak, buang tempat sampah. Kalau sampah korang tu besar sangat ke, buang tempat sampah yang besar. Tong-tong sampah aku rasa banyak gila kot. Apapun, kita sama-sama jaga kebersihan. Apapun sama-sama kita jaga kebersihan dan juga benda tu akan menjadi contoh untuk generasi akan datang. Kalau kita yang tak mulakan, generasi-generasi akan datang pun akan maybe lebih buruk lagi sebab dia tak ada benda yang nak dicontohi. So kitalah yang sepatutnya menjadi contoh, bukan saja untuk generasi akan datang tapi juga untuk masyarakat, untuk pendatang-pendatang asing ni yang berada dalam negara kita, supaya diorang tahu, erti jaga kebersihan. Dan bila diorang balik ke negara diorang, diorang pun bawa
kebaikan tu, contoh-contoh sifat-sifat yang baik tu ke negara diorang. Jadi maybe for future kita tak tahu, maybe negara diorang akan jadi bersih juga disebabkan kita yang menjadi contoh kepada diorang, dan diorang bawa balik ke negara diorang dan diorang praktikkan benda tu. Okay guys, so itu saja video kali ni. Sorry bebel banyak sikit. Apapun, thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe pada yang belum subscribe. Jangan lupa drop komen pendapat korang. So, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.